Halo bro, Rafael bersama saya di Sanggini Vlog. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk latihan back atau punggung dan latihan bicep variasi ke-7. Ada 3 gerakan variasi latihan back dan ada 1 gerakan latihan bicep. Yuk kita lakukan. Latihan otot punggung dan bicep variasi ke-7. Untuk latihan kali ini, saya akan melakukan 3 gerakan untuk latihan otot punggung. Pertama, close grip pull up. Latihan ini untuk melatih otot punggung bagian teres mayor dan latimus dorsi Anda. Latihan kedua, one arm seated cable rope. Latihan ini untuk melatih otot latimus dorsi dan lower back Anda. Ketiga, dumbbell face pull. Latihan ini untuk melatih otot teres mayor dan teres minor Anda. Untuk latihan bicep kali ini, saya akan melakukan gerakan alternating dumbbell camel curl. Latihan ini untuk melatih otot bicep baik short head maupun long head Anda dan sebagian otot arm Anda. Latihan punggung. Pertama, close grip pull up. Seperti halnya pull up pada umumnya, namun dengan pegangan antara tangan yang satu dan lainnya berdekatan. Buang nafas saat posisi badan di atas. Lakukan 3 set, 10 hingga 12 repetisi per setnya. Kedua, one arm seated cable row. Seperti halnya seated cable row, variasi punggung variasi pertama pada video-video terdahulu, namun kali ini menggunakan satu tangan untuk menarik kabel. Tarik ke arah samping perut Anda. Buang nafas saat posisi tangan aktif menarik saat berada di samping perut Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi, baik tangan kanan maupun tangan yang kiri. Ketiga, dumbbell face pull. Seperti halnya face pull menggunakan kabel dan rope, namun kali ini menggunakan dumbbell sebagai penggantinya. Posisikan badan Anda ruku atau kurang lebih 90 derajat. Dengan memegang dumbbell di kedua tangan, tarik ke arah samping telinga Anda. Hembuskan nafas saat dumbbell berada di samping telinga Anda. Lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi per setnya. Latihan bicep, alternating dumbbell hammer curl. Seperti halnya dumbbell hammer curl, namun kali ini mengangkatnya satu per satu, guna lebih memfokuskan otot kanan dan kiri yang akan dilatih. Usahakan saat mengangkat dumbbell, punggung tetap tegak lurus, dan siku terkunci tidak bergerak. Jangan diayun saat mengangkat atau istilahnya cheat. Hembuskan nafas saat posisi dumbbell di atas, lakukan 3 set dengan 8 hingga 12 repetisi baik tangan kanan maupun tangan kiri.
Terima kasih.